afirmasi atas pemberitaan. Ketika seorang muslim, pertanyaannya sebelum itu. Alhamdulillah. Ketika seorang muslim, ingat, ketika seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mendapati sebuah berita, ingat, benarnya aja gibah. Sekali lagi ya. Benarnya aja gibah. Salahnya fitnah. Dedek. Dedek. Dedek, katanya lagi liburan, Dedek. Iya. Dedek, Dedek marah enggak sih aku roasting? Enggak, tadi kalau Dedek mah biasa aja. Masya Allah. Salam buat kakak ya? Iya, iya. Ah, oh, ini bukan ini mah bukan kakak. Ini kakek ini. Cerdas, Rizky Bilal dibantu dengan Habib Usman Skakmat, para hater termasuk juga kisah putri yang sering roasting Leslar tentang kebenaran dan kenyataan sebenarnya. Yuk simak bagaimana cerdasnya Bilal. Maka ketika mendapatkan sebuah berita, jangan sampai kita ini nggak paham dengan berita tersebut, main share, main apalagi upload, main ngoce di media sosial. Menunjukkan diri kita adalah orang yang tergolong orang-orang yang bodoh. Siapa yang bodoh? Mereka terpancing dengan syaitan. Sehingga apa? Sehingga berkata-kata yang menimbulkan ghibah, fitnah. Kita nggak tahu kejadian rumah tangga Bilar. Kan pertanyaan kayak gitu. Ups, merasa nggak menjurus ke sana. Kalau apa tuh pertanyaannya? Coba kamera ke sono. Pertanyaannya apa tadi pertanyaannya? Kadang-kadang gini, CNN itu berita luar tuh suka memberikan informasi yang kita belum tahu beritanya seperti apa kan. Di luar. Bagaimana sikap seorang muslim yang baik ketika mendengarkan suatu informasi atau berita, Bib? Apakah harus tabayun gitu? Intinya adalah tadi, udah paham belum? Iya. Udah paham kan? Paham. Ketika mendapat sebuah berita, maka ingat. Ingat ya, jangan berbicara apapun. Diam itu baik bagi kalian. Karena bisa jadi itu adalah ghibah, bisa jadi itu adalah fitnah. Kita nggak tahu apa yang terjadi sama Bilar. Ya, balik lagi. Silakan. Ada yang mau tanya lagi? Balik lagi. Oh, itu pertanyaannya. Kita nggak tahu apa yang terjadi sama Lesti. Iya. Kita tanggapan lagi. Sebenarnya mau jual ke situ tuh. Kita tanggapannya lagi. Nah, udah serius jauh bercanda. Ayo dok. Dua lagi biar cepet main ini. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wilen Caniago. Saya mau bertanya, Bib. Insya Allah, Bib. Saya mau bertanya, kan saya mempunyai saudara. Saudara saya, bapaknya meninggal. Itu setelah meninggal itu wajib nggak untuk kita mendoakannya, mengajak orang-orang tetangga atau tidak? Ketika kita memiliki saudara berpulang ke rahmatullah, apakah boleh kita mengundang saudara-saudara kita? Sekarang saya tanya, kalau di masjid itu orang lagi sholatin mayit, doanya apa? Allahumma gfir war wabihi waqfu. Itu orang lain bukan? Orang lain bukan yang sholatin. Maka siapapun yang mendoakannya, insya Allah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Siapapun yang mendoakan, insya Allah sampai. Kenapa? Dia niat mendoakan. Kalau misalkan ditanya, wah, nggak nyampe kayaknya, nggak akan sampai doanya. Kalau misal bilang nggak sampai, saya bisikin. Nanti bisikin orang yang bilang nggak nyampe, ya kan? Kasih tahu sama dia. Kalau saya caci maki, bapak kamu boleh nggak sekarang? Katanya nggak sampai, ya kan? Paham nggak nih? Ini logika yang buruk, tapi logika yang baiknya adalah ketika kita mendoakan siapapun, bahkan ingat. Waktu khutbah Jumat, wal jamil muslimin awal muslimat, wal mu'minin awal mu'minat. Doain gak? Doain. Allah maghfir lahum, warhamhum, wa'afi, wa'afwanhum. Itu doakan. Maka doakan boleh, tapi jangan tamunya datang maksa. Harus ada besek ya. Jangan maksain. Kalau gak mampu, siapin air putih, ya kan? Gak jadi masalah. Hatta air putih, yang penting niat untuk keluarga, saudara, mendoakan. Itu diharuskan, dan itu diperbolehkan. Oleh siapa? Oleh mereka, ulama-ulama yang berharap akan pertolongan saudara-saudaranya muslimin dan muslimat untuk mendoakan. Kita berharap doa mereka, kita berharap pertolongan mereka. Kalau di dalam ditanya, kalau kami para khabaib, itu 3 hari. Tiga hari doang. Kalau banyak pikiran nih Neta. Lagi kurang banyak pengen sampai di sini aja. Oh gitu. Tapi ada 4 hari yang mengenang. Berat tuh gitu. Tapi yang benar adalah
setiap hari doakan. Yang benar setiap hari doakan. 5 waktu bila perlu. Terakhir, sebelum main bola lagi. Nata. Terakhir. Terakhir. Ayo coba anak-anak tuh baboy. Minggu depan pada main. Iya. Iya, itu dari Sabtu ya, benar ya. Janjian kita. Enggak 5. Ayo silakan. Terima kasih nih, Bian. Ya. Satu lagi terakhir. Satu lagi ayo biar cepat. Iya, Mas. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Kita impor semua nih, Bib. Ane demen nih hari ini impor semua. Ahmad Dilbar. Ahmad Dilbar. Saya mau nanya, kalau kita manggil Allah itu dengan kata dirimu, ya Allah, atau engkau, atau apa, Bu? Panggilan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ya Allah. Wahai Allah. Kita manggil Rasulullah aja kan, ya Nabiuna Muhammad, ya Rasulullah. Ingat, di Al-Qur'an nabi yang lain dipanggil dengan sebutan namanya. Ya Musa, ya Isa. Ya kan? Kecuali Rasulullah, ya Ibrahim, kecuali Rasulullah. Apa dipanggilnya? Ya Nabi, ya Yur Rasul. Kenapa? Penghormatan kita kepada Allah. Ya Allahu, ya Allahu, ya Rahman, ya Rahim. Allahu Jalla Jalaluh. Menggunakan gelarnya Allah Subhanahu Wa Taala, menggunakan kebesarannya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu Tuhan, kita makhluk, kita hina, yang diciptakan dari air yang hina, berada di dunia yang hina. Mereka selamat dengan pertolongan dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kedekatannya hamba dengan Allah daripada salatnya. Semoga yang hadir di tempat ini kita mendapatkan keberkahan dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan semua yang ada di sini mendapatkan berkah dan ridha-Nya Allah, sehingga kita selalu menuntut ilmunya Allah. Terjaga hati dan jiwa kita selalu berada dalam ridha-Nya Allah. Sehingga kita selalu kita adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang saleh, majlis ilmu, berharap akan pertolongan dan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Apabila khusus mudah-mudahan Bilar dan istrinya mendapatkan berkah dari Tuhan Allah. Amin. Amin. Jadikan hamba Allah yang taat. Amin. 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 Salam. Jazrari al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina Allahu kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama syukru kami bagi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nahdithu anta alayka anta kama asaita nafsika balakal hamdu hatta tarda. Amin. Balakal hamdu idza radita lakal hamdu ba'da ridha. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa quwwatil arwahi wa ghidaiha. Allahumma hdina min indik. Allahumma hdina min indik. Wafit alaina ya Allah min fadlik, wansur alaina ya Allah min rahmatik, wanzil alaina ya Allah min barakatik, wal bisa libas afika afiatik fitin wa bilakhir birahmatika ya rahmat rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bil qabuli Allah ya rabbal ijab minal mawla bi wasatir rasul bi barakati ta'limu ta'lim wa dzikri ya rabb qabul hajatana minal hadirin. Amin. Ya sarali al-Fatiha. Amin amin ya Allah ya rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Rektor, wartawan rame. Closingnya di mana? Dadah. Bye, makasih banyak ya. Lanjut di bawah dulu ya.
Siap. Dede, makasih ya, Kak. Minta, makasih deh, minta closing dulu, Dek. Closingnya belum. Rawok. Masya Allah, ya Allah, ya Robi, ya Tuhanku. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.